Hai Sobat Bola, berikut ini adalah hasil lengkap pertandingan Liga Inggris di pekan ke-35 dan update klasemen di hari Selasa tanggal 14 Juli 2020. Di pertandingan pertama, Norwich City kalah 0-4 dari West Ham United. Kemudian Watford menang 2-1 atas Newcastle United. Liverpool lawan Burnley berakhir dengan skor 1-1. Chelsea kalah 0-3 dari Watford. Kemudian City menang besar 5-0 atas Brighton. Wolves menang 3-0 atas Everton. Aston Villa berhasil menang 2-0 atas Crystal Palace. Tottenham berhasil mengalahkan Arsenal dengan skor 2-1. Selanjutnya Leicester City kalah 1-4 dari Bournemouth. Dan di pertandingan yang baru selesai beberapa saat lalu, MU bermain imbang 2-2 dengan Southampton. Dengan hasil ini, MU masih tertahan di posisi kelima dengan kini memperoleh 59 poin. Kini poin MU menyamai poin Leicester City. MU masih berkesempatan menyusul poin Leicester City dan bermain di Liga Champions. Karena di pertandingan pekan ke-38 atau pekan terakhir, MU akan langsung berhadapan dengan Leicester City. Sementara itu, Southampton juga masih tertahan di posisi ke-12. Kini Southampton memperoleh 45 poin, menyamai poin dari Everton. Kemudian di daftar top skor sampai pekan ke-35, posisi pertama masih diduduki oleh Jamie Vardy dengan koleksi 23 gol. Dan diikuti Aubameyang 20 gol. Dan di daftar top asis, Kevin De Bruyne masih memimpin dengan 18 asis. Kemudian di posisi kedua ada Alexander Arnold dengan 12 asis. Dan di posisi ketiga ada Son dengan 10 asis. Kemudian untuk jadwal Liga Inggris pekan ke-36 akan dimulai hari Rabu tanggal 15 Juli. Di jam 2.15 dini hari waktu Indonesia Barat, Chelsea akan ditantang Norwich City. Laga ini akan ditayangkan oleh Mola TV. Untuk jadwal lengkapnya akan diupdate di video selanjutnya sobat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.